Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seniman api, salam Nusantara, dan salam satu Indonesia. Kali ini saya akan mereview Mas Bebek yang bekerja di tempatnya Bos Giri. Dia akan mengerjakan, kemarin dia mengerjakan tralis. Nah, Pak, Bapak Bebek, Pak, sini Pak, sebentar saya review Pak. Ini tralisnya Bapak memilih motif kayak gini, ini gimana Pak? Inisiatif saja Pak. Nanti ini kalau ada anak kecil kupingnya ini daun-daun ini dipoklek-poklek gimana Pak? Iya. Kan banyak anak kecil yang nakal-nakal Pak. Apalagi anak laki-laki Bapak itu nakalnya minta ampun itu Pak. Antisipasi. Nanti ini ditutup korden ya Pak. Oh ya gitulah. Kali ini kita akan mengerjakan pintu lipat. Silakan like, komen, dan subscribe channelnya Mas Trio 55 agar bisa memberikan informasi dan ilmu pengetahuan usaha Anda. Salam satu Nusantara. Oke, guys, kali ini saya akan membuat frame dari pintu lipat seperti ini dengan ukuran yang pintu keduanya dari gawangan asal mempunyai lebar 2,71 meter dan ketinggian 2,31 meter. Oke, mari kita eksekusi pembuatannya. Guys,
Misi selanjutnya adalah penyetelan. Hari ini panasnya minta ampun, guys. Jadi saya terpaksa membawa capil. Hah? Tani ngelas, guys.